Yoi, kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Jadi hari ini tuh kita kedatangan paket lagi. Ini tuh dari Dirty Heroes. Dirty Heroes ini ada dua, isinya tiga dus. Ini ada satu juga. Oke, isinya apa? Langsung aja kita buka. Jangan lama-lama, ntar durasinya panjang. Canda panjang. Model dusnya bagus. Dirty Heroes. Terus kita buka lagi satu lagi. Oh, dipisah plastiknya. Udah, ini sama juga dusnya, model dusnya sama kayak yang itu. Sekarang kita buka lagi nih yang satu lagi. Kita buka dulu dari yang mana? Dari yang ini aja lah, yang paling deket. Iya, wih, desain ada gambarnya di dalam, di teros. Ini apa? Kita keluarin dulu. Udah habis. Nih, ada gambar apa sih kalau namanya ini kayak graffiti gitu. Kita buka dari yang kecil dulu. Desain plastiknya juga cakep. Nah, Dirty Heroes. Dan ini nama Instagramnya, Dirty Heroes Industry. Oh, ini nama Instagram yang lama. Nanti ada yang barunya. Oh, ini kaos. Sekarang kita buka. Ini. Oh, ini hoodie. Ada hoodie. Hoodie. Kaos, satu kaos, satu hoodie. Kita buka yang hoodie. Cak, anjay. Desainnya cakep. Ini gak kelihatan sih, harus di ini. Dan ini desain. Ini desain sampingnya lengan. Ini lengan kiri. Iya, lengan kiri. Cakep. Gambar belakangnya kayak model apa ya? Helm cross, tapi modelnya kayak model kepala Gundam gitu. Tulisannya Dirty Heroes in warna merah. Bahannya tebel. Nih. Gak bisa kelihatan sih kalau di kamera. Harus dipegang. Bahannya tebel. Ini juga nih sablonannya. Kelihatan jelas gak sih? Ini ukuran L. Ini kaos. Ini desainnya. Dirty Heroes. Ini kaosnya. Kelihatan gak sih bahannya? Kelihatan jelas. Ini apa? Desainnya cakep. Di sini desain belakangnya ada kayak kucing tapi pakai Google gitu. Nggak tahu ini kucing apa. Kucing, lain kucing. Tulisannya di Sierra Industry. Sorry, ini bukan kucing. Soalnya itu ada nggak tahu deh yang mana yang benar. Pokoknya itulah. Udah, kita buka lagi yang satunya. Ini tuh kita keluarin dulu satu-satu. Kita buka dulu yang ini lah. Oh, ini kaos. Terus ini apa? Oh, ini kaos juga. Dua kaos. Berarti udah tiga kaos. Terus yang itu. Oh, sama kaos juga. Berarti empat kaos. Kita buka satu-satu.
Taratatat. Ini kaosnya, ini desain depannya motor syndicate, motard motor. Terus ini desain belakangnya Dirty Heroes. Ada apa? Desain helm, helm cross. Udah, sekarang kita unboxing satu lagi. Tetap, wah, Dirty Heroes ini yang desain orang tapi megang stick gitu, pakai helm cross. Temanya game ini kalau ini mah. Ini desain belakangnya Dirty Heroes. Boys Toys. Cakep desain belakang ini. Kita buka lagi satu yang lainnya. Kalau ini warna, beda warna sendiri. Kalau yang lain kan hitam. Cakep desain belakangnya. Kelihatan gak? Oh, kelihatan. Desain belakang, ini desain depannya. Untuk bahan kaosnya sih semuanya sama. Ini tebal ini. Itu ukuran apa ya? L. Gak tahu sih jenis-jenis bahannya, pokoknya ini dingin nih kalau di badan mah halus. Gak tahu jenis-jenis bahan kain sih. Gak tahu nama-nama bahannya maksudnya. Cakep nih model belakangnya. Buat lebaran lumayan, baju lebaran. Sekarang yang terakhir ini. Apakah isinya? Kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Wih, yang ini ada fotonya dong. Ini ada foto. Thanks for support. Ini ada foto siapa aja ya? Banyak ini. Nah, ini foto aing yang di tengah. Tuh, ada si apa, si Kayalek biru tuh. Si Yamaha Kayalek biru di tengah. Kita ini ada fotonya, ada kartu garansinya juga dong. Ini ada kartu garansi, terus stiker. Nih, terus ini apa? Gantungan kunci. Kartu garansi, jadi kalau misalnya jaketnya robek atau gimana, selama berapa waktunya, jangkanya berapa lama, gak tahu, lupa kemarin. Nah, ini bisa digaransiin, bisa dikembaliin kalau jaketnya robek. Gimana lagi coba beli jaket dapat garansi? Udah kayak beli HP gitu. Wow, warna biru. Dan ini jaketnya. Kalau ini jaket windbreaker. Kalau yang tadi itu hoodie. Mana sih bukannya? Oh, ini. Jadi ini tuh jaket windbreaker. Kalau yang tadi itu hoodie. Bahannya tebel ini, baru dipegang. Nih. Ya hampir-hampir mirip-mirip apa? Mirip-mirip bahan inilah, mantel. Anti air, enggak 100% anti air sih, tapi kalau hujan-hujanan masih aman lah, enggak terlalu basah gitu. Makanya saya kalau keluar pakai motor seringnya pakai apa, jaket ini. Biar kalau hujan tuh enggak terlalu basah badan, baju maksudnya. Ini gede amat, mau di ini, mau di apa? Mau di jatuh di sisi belakang. Gimana caranya? Ini desain belakangnya Dirty Heroes. Ini jaket windbreaker namanya. Warna biru putih. Kalau ini dia ada banyak pilihan warna, ada dari warna abu-abu, warna putih, warna kuning, terus warna merah. Jadi pilihannya banyak. Nanti sama saya ditunjukin aja lah di model-model warnanya, pilihan warnanya. Ini desain lengannya. Tulisannya apa ya? Motard Syndicate. Lengan kiri kanan. Aduh, kameranya goyang. Oh, ini desain kepalanya yang topi, tutup topinya. Dan ini desain depannya Dirty Heroes. Tuh. Dirty Heroes. Ini kantongnya lebar, modelnya kantong kanguru.
Jadi ini mau taruh HP, mau taruh dompet, mau taruh apa aja muat, asal jangan taruh kenangan di dalam, ntar nggak bisa move on. Hehe, canda, canda move on. Asal jangan taruh mantan juga di dalam kantongnya. Banyak tebel nih. Bagian dalamnya kita coba lihat. Ini ukuran apa ya? Aduh, ntar. Oh, ini ukuran XL. Sama sini. Oh, ini kalau desain lengan kanannya bukan tulisan. Kayak gambar gitulah. Ini habis ini langsung kita foto-foto buat postingan IG, lumayan. Jaket baru. Jadi untuk kalian yang mau order bisa lewat Shopee atau langsung DM ke Instagram atau bisa juga via WA. Nanti sama saya ditaruh di deskripsi video link Shopee-nya sama link Instagram-nya sama WA-nya untuk ordernya. Jadi untuk order bisa cek langsung di deskripsi video. Oke. Kita lanjut ke video vlognya. Yo lanjut, sekarang ini udah di daerah Pacet apa Cangar? Cangar kayaknya. Jadi kita mau ke Malang. Mau foto-foto pakai hoodie baru buat postingan IG. Jadi ini udah di Pacet tuh, pemandangannya bagus tuh. Sana ke sana. Ngelihatnya tuh kayak ngelihat mana? Kayak ngelihat dia gitu. Cakep pemandangannya. Bikin hati sejuk kayak ngelihat dia. Jadi hampir lupa tadi mau ngasih pengumuman. Kan ini udah 20.000 subscriber. Jadi sesuai janji mau giveaway knalpot. Tapi giveaway-nya ntar. Ntar jalan-jalan salah injak jatuh ke bawah bahaya, Cuk. Jadi giveaway-nya diundur aja ya sampai selesai lebaran baru kita giveaway. Soalnya nanggung juga kalau giveaway sekarang udah dekat lebaran. Jadi mending nanti beres lebaran aja. H+10 kayak gitulah. H+10 lebaran kita adakan giveaway. Tapi nanti giveaway-nya, untuk pengumuman giveaway-nya nanti lihat aja di Instagram, pasti sama saya diposting di Instagram untuk syarat giveaway, terus pengumuman pemenangnya juga nanti diumumin di Instagram di Insta Story. Jadi buat yang pengen ikutan giveaway spesial 20.000 subscriber, nanti pantengin aja Instagram saya, Syahrul Andri Permana. Nanti selesai lebaran baru saya posting. Oke. Jadi ya gitu. Yuk. Oke, jadi langsung kita lanjut aja, takut kesorean. Duh, ini HP taruh di mana? Di kantong celana. Taruh di tas aja. Kita lanjut, takut kesiangan, takut kesorean pulangnya. Jadi karena ini udah mau lebaran besok, maka dari saya, khusus dari saya Syahrul Andri Permana, Arul Motovlog, mengucapkan selamat hari lebaran, minal aizin buat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, dan salah menaruh perasaan. Perasaannya salah ditaruh, gak tahu ditaruh di mana. Bercanda ding. Pokoknya gitu, selamat lebaran buat semuanya. Wih, itu cakep mataharinya tuh. Dia nyenternya tuh kelihatan tuh, sinar matahari, cit. Aduh sakit, double step. Kita lanjut. Sepi, mau lebaran soalnya. Ya, kasihan buat orang yang gak bisa mudik. Saya juga pengen mudik sih sebenarnya. Pengen mudik ke Papua, balik ke Papua. Tapi ya gitu, gak boleh mudik. Jadi ya udah, kita di rumah aja. Kangen Papua soalnya, pengen balik Jayapura. Udah, ya terakhir balik tuh kemarin, kapan ya? Januari 2000 tahun kemarin lah kayaknya. Bukan 2020 deh. Iya benar, Januari kemarin, tahun kemarin. Itu terakhir balik. Itu juga bukan balik karena liburan.
karena emang lagi ada apa, lagi berduka, kakek saya meninggal, jadi terpaksa saya balik. Jadi saya harus balik, dan itu juga cuma sebentar karena saya cuma ngikut pemakamannya aja seminggu kalau nggak salah, seminggu langsung balik lagi, soalnya kan kuliah waktu itu kan belum kuliah online kemarin tuh. Jadi pengen pak, jadi pas lebaran tuh pengen balik lagi pas puasanya kan, ternyata nggak boleh mudik tahun kemarin kan. Jadi ya udah lebaran, ya lebaran di kosan, yang lain mah lebaran di rumah, yang sendiri lebaran di kosan. Mudik nggak boleh, sholat id nggak boleh, nggak boleh di luar maksudnya. Kan biasa kan kalau apa tiap tahun kan pasti kan sholat id kan di lapangan, di masjid kayak gitu kan. Kalau ini nggak boleh sekarang, jadi sholat idnya di rumah. Ya nggak kerasa tuh suasananya. Jadi ya udah. Tapi kalau ke mall boleh. Ke mall nggak apa-apa, kalau ke mall nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Mau ke tempat wisata juga boleh, nggak apa-apa, nggak dilarang, nggak dilarang. Cuma yang dilarang tuh cuma itu aja paling, mudik sama sholat id berjamaah di luar ruangan, yaitu. Jadi buat yang mau ke mall, mau ke tempat wisata silakan, nggak apa-apa. Udah, ntar bahas-bahas itu, ntar ada lewat apa? Ada bak tukang bakso bawa hati lewat depan rumah, jadi kan bahaya. Tiba-tiba kan, teng teng teng, siang-siang lagi tidur, teng teng teng, bakso bakso. Wih, kok bisa? Perasaan selama aing tinggal di situ nggak pernah ada tukang bakso lewat depan rumah anjir. Iyalah, orang rumah aing tuh kesananya tuh tembok aing, udah nggak ada jalan, rumah aing mah paling ujung. Jadi ya gitu, kita menikmati aja lah, menikmati keindahan alam maksudnya nih, menikmati pemandangannya, cakep kan? Duh, cakep. Sama kayak ini, motornya yang cakep, orangnya mah enggak. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini. Rem goblok. Saja untuk ucapkan selamat tinggal. Wih, cakep mobilnya anjir. Mobil apa? Jeep, Jeep, mobil off-road. Untuk selamanya. Oh. Enak nih tikungannya. Wih. Tapi lebih enak kalau nanjak. Wits. Pop pop pop. Enggak. Saya mah bukan anak-anak cornering. Bukan para anak-anak cornering saya mah. Ya paling nikung-nikung biasa doang. Enggak sampai lutut ditempel ke aspal mah enggak. Nah, paling nikung-nikung biasa gini doang. Enggak sampai ke apa, gak sampai kayak pantatnya diturunin terus lututnya ditempel di aspal. Enggak, kalau saya mah enggak gitu, soalnya bukan anak cornering, saya mah anak orang tua, anak mama bapak saya. Ah, tapi ini mah jalannya sempit, sama kayak Lembang gitu. Ini masih lumayan jauh ke Palang, masih ya sekitar sejaman lah, satu jam lagi. Bingung
mau ngomong apa lagi ya? Udah kehabisan bahan. Wish. Tuh. Kasihan orang tua nyari duit sampai kayak gini. Terus anaknya foya-foya, anjir. Minum-minum, anjir. Mabuk-mabuk, anjir. Padahal gak tahu orang tuanya nyari duit kayak gitu. Sampai kayak gitu. Hah. Ma, duit. Buat apa? Buat mabuk. Anjing, anak kurang ajar. Kirain tadi dia mau wheelie, cok. Soalnya udah kayak ancang-ancang mau wheelie gitu. Tangannya udah dibuka kan gini kan. Oh, tinggal narik. Tek, ngang, wheelie. Tapi ternyata gak wheelie dia. Itu cowok, celana dalamnya kelihatan anjir di belakang. Itu tadi kan ketiup angin, baju belakangnya keangkat. Terus celana dalamnya nongol warna biru. Ya mau gimana lagi, soalnya pas ngomong dia lewat nongol, ya masuk kamera lah warna biru. Akhirnya nyampe juga. Padahal tuh sering bolak-balik sini tuh, tapi masih aja kerasa jauh gitu. Padahal mah kan biasanya kalau kita udah sering lewatin jalan itu pasti kerasanya tuh kayak deket. Tapi ini mah enggak, masih tetap kerasa jauh aja. Padahal udah sering lewat tempat lewat sini tuh. Manis, senyum, nggak senyum dia, dia pakai masker, senyum gimana? Goblok. Sepatu lepas lagi tadi yang pilih keinjek bego, terjatuh tadi. Nah, dilanjut lagi. Inten, anjir, selamat datang di Inten, Inten Malang. Foto, foto. Apa? Jalan mana? Bagus ya kalau kentara gedung. Tapi panas. Panas. Nah, tidak pu itu tinggi sekali tuh. Foto di sini. Ayo, kasih masuk. Nah, sini saya kah? Dia terlalu gelap tuh. Kita foto-foto dulu. Taruh motor, parkir. Madap sana ke sana eh? Hah? Di sebelah situ? Sebelah sana? Motor? Ntar lanjut lagi ya. Tenin dulu. Sabar. Kalau pas helm dulu. Capek juga harus pakai helm full face. Stepnya akhirnya kepake. Tapi bonceng cowok, bukan bonceng cewek. Apa?
Apa itu? Balik, 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 balik. Ntar kesorean lagi balik ke rumahnya. Punya kampas keringan tuh beli sendiri. Beli sendiri. Sudah. Kok ada ibu-ibu, ibu-ibu sama bapak-bapak lagi bucin kok. Pacaran. Yo. Pacaran tuh anjir. Yo, balik, 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 balik. Sekarang kita pulang. Ini udah jam berapa? Jam 4. Kalau jam 4 berarti pulang perjalanan sampai sana jam 6. Tadi udah habis foto-foto. Sekarang kita pulang. Manis yo. Ini orang pada belanja kayaknya. Tapi kok kayak sepi sih? Tumben, ini kan pasar padahal. Biasanya tuh satu hari sebelum lebaran tuh pasti pasar, yang namanya pasar tuh pasti padat aja. Padat sama orang. Oh tutup. Oh udah sore mungkin. Tutup. Sampai di sini aja videonya untuk hari ini. Ini kayaknya udah panjang, kayaknya durasinya panjang ini. Tuh udah rame. Suasana-suasana mau lebaran tuh emang paling dikangenin sama orang-orang. Cuma sekarang karena corona ya suasananya nggak dapet gitu. Ah, nggak tahu corona kapan berakhir. Ya udahlah, sampai sini aja videonya. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Dan jangan lupa buat yang pengen ikutan giveaway, pantengin terus Instagram Syahrul Andri Pemana. Nanti habis lebaran kita umumin. Oke, okay. See you next video.